gerai yang tutup dan berganti. Toperi Plus sudah nggak ada, kemudian Roti Boy nggak ada. Kemudian sebelah sana juga kosong, supermarketnya kosong. Tuh. Tinggal ini ada Solaria di basement, terus sebelah sana kosong. Tinggal ada Solaria sama Gramedia. Oke, ini untuk arah basementnya. Sekarang untuk yang sekarang namanya Plaza Malioboro. Pintu masuk basementnya. Ini untuk kondisi parkiran basement Plaza Malioboro. Kita akan coba pindah ke Mall Malioboro. Ini untuk akses pintu masuk Malioboro Mall. Dan ini untuk kondisi parkiran belakangnya seperti ini. Ini dia Malioboro Mall. Jadi ini di bagian belakang. Jadi mallnya juga makin kecil ya. Karena emang ditutup aksesnya. Kalau dulu kita ke arah sana lurus itu ketemu Jalan Malioboro, sekarang udah nggak bisa karena sudah disekat jadi dua. Ini seperti ini. Oh, supermarketnya pindah sini. Nih. Ini sekarang disekat. Dulu lurus ke sana itu ketemu yang bangunan lama, sekarang udah disekat. Ini dia sekarang. Jadi besarnya mall ya cuma segini ini. Sampai ke atas sana. Banyak gerai juga yang tutup. Gak tahu nih kenapa jadi pisah ini. Dulu memang sempat ada berita ya, tapi saya sendiri kurang begitu mengikuti detailnya gimana. Cuma memang ya dengar-dengar dikelola PT baru atau gimana, saya kurang tahu ya. Karena ini kan Sultan, tanahnya Sultan atau Sultan Ground gitu ya. Jadi kasihan sekali ini. Jadi sepi. Padahal kemarin Malioboro Mall ini sudah termasuk perkembangannya bagus ya, dengan adanya bangunan baru. Terus ya meskipun mallnya kecil tapi sudah sempat berkembang dengan baik ya. Oke, kita coba naik ke lantai atas. Ini Mr. Dio masih ada.